Lagi di channel YouTube kami Desa Kita Dewa Variasi Solo. Ini kami lagi mengeluh lampunya mobil kurang terang, dan ini mobilnya Kia apa? Kia Sedona. Ya, Kia Sedona ya, teman ya. Dan ini dulu di awal mau liburan mendekati apa tahun baru ya? Tahun baru. Nah, Natal tahun baru. Nih kita upgrade dulu. Nih kita pakai Mini Pro G Ultra Vision dari produknya Pro 7 sebanyak 2 set atau 4 biji. Ini kita pasang 1, 2, 3, 4. Dan ini yang bagian bawahnya kita bikin buang wet ya temennya. Apa? Atasnya yang kuning. Ya, ini kuning, ini putih. Lalu kalau di lampu jauh, balian ya maksudnya. Jadi kita mengejar buang wetnya ya. Jadi supaya kalau hujan tetap tembus. Terus juga kabut. Di tol pun juga masih enak ya temennya. Dan masih kurang puas lagi ya temennya. Ini setelah liburan Natal tahun baru, dia masukkan mobil lagi, upgrade bagian headlampnya ini. Ini kita memakai proyektor 3-in dari produknya Pro 7 yang P730HV. Lalu sama ini ya temennya, yang bagian ini. Ini kita memakai Pro 7 yang 2-in, serinya apa? P72M. Yang ini yang sebelah kiri seperti ini. Ya. Ini. Dan ini mobilnya, pemilik mobilnya inginnya modelnya OEM look ya, teman ya. Jadi tidak aneh-aneh, tidak dimodif-modif banyak-banyak, tapi slipper bisa menembak cus ya, yang jadi tim gelap-gelap yang punya slogan siap buat dunia terang ya, teman ya. Oke, teman, ini kita coba nyalanya gimana untuk lampunya di Kia Sedona nih, monggo Pak. Itu ya, ini headlampnya, ini 2-in, ini 3-in, lalu fog lamp Pak. Ya, fog lampnya ini masih bulan biasa kuning, tapi ini Mini Pro G-nya kita gabungkan sama fog lamp karena pemilik mobilnya ingin digabungkan aja supaya tidak terlalu banyak apa Pak, tombol-tombol ya. Ya, tidak terlalu banyak tombol-tombol. Dan ini sebenarnya mantap ya teman ya, saya jamin nanti malam, katanya mau dipakai kemana? Surabaya. Ya, Surabaya. Saya jamin nanti sebenarnya terang ya teman ya. Oke teman, ini kita tunjukkan sinarnya di papan. Oke teman, ini kita tunjukkan sinarnya di papan tuh seperti itu. Yo, coba yo, fog lamp dulu aja, fog lamp ya. Ini Mini Pro G-nya, fog lamp-nya bawahnya tidak kelihatan karena kalah terang dengan Mini Pro G-nya yang warnanya buam-buet seperti ini. Lalu headlamp, headlamp ya, ini headlamp-nya di sini. Ini katupnya bisa rata flat, mantap, sip ya teman ya. Ini baik sama yang 3-in, 2-in, itu bisa rata flat, terang sekali, padat sekali ya teman ya. Yo, tembak lampu jauh ya. Wah, sadis, 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 sadis. Itu bisa penuh sampai ke atas semua, dan dari bawah sampai atas tanpa ada celah yang kosong ya teman ya. Jadi ini full padat ya, dari sinar lantainya sampai ke tengah sampai atas tidak ada yang celah. Dan ini saya jamin nanti pemenangnya puas sekali ya teman ya dalam proses penunjukan sinarnya ini. Oke teman, low beam, low beam. Fog lamp-nya matiin, hanya headlamp aja. Ya, itu seperti itu hanya headlamp aja seperti itu. Katupnya bisa rata flat, mantap. Ayo tembak lampu jauh. Wow, mantap. Oke, teman, ini kita tunjukkan gimana untuk nyala semuanya di Kia Sedona ini. Oke, teman, ini di Kia Sedona
nyala semua seperti ini ya teman ya. Ini terang sekali, dan ini grillnya masih kita, karena grillnya udah diganti, jadi ini modelnya model lem, ini kita masih kasih penguat supaya tidak jatuh, karena ini akan segera berangkat ke Surabaya. Dan nanti malam kita minta videonya sama pemilik mobilnya untuk menunjukkan saat dipakai di tol ya teman ya. Dan ini saya jamin mobilnya ini terang, padat, fokus, dan pasti tembus hujan ya teman-teman, karena ini ada sinar kuningnya ini, itu untuk membantu saat hujan sinarnya masih tembus ya teman-teman ya. Oke teman, jika Anda mempunyai Kia Sedona atau mobil apapun yang ingin upgrade mobil Anda jadi tim no gelap-gelap, yang punya slogan semakin siap buat dunia terang ya teman-teman ya, kami sudah bisa kerjakan, kami sudah bisa tunjukkan. Ini produknya semuanya dari produknya Pro 7, saya jamin nanti puas ya teman-teman ya. Oke teman, ini ada WA kami di bawah ini, ada alamat kami di bawah ini. Kami tunggu kedatangan Anda untuk membuat mobil Anda jadi terang, padat, fokus, jadi tim no gelap-gelap yang punya slogan siap buat dunia terang. Dan saya mau bilang, hati-hati kalau pakai lampu, jangan asal tembak-tembak-tembak ya teman-teman ya. Karena kasihan lawannya, kita harus, kita boleh mobilnya kita terang, tapi kita harus sopan ya teman-teman ya. Oke teman, jangan lupa kalau Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe, tekan tombol like, mau komen, monggo, dan juga share ya teman-teman ya, proses pengerjaannya kami di Kia Sedona ini. Dan juga jangan lupa main-main di Instagram kami, TikTok kami, karena kami juga menayangkan proses pengerjaan ini, tapi hanya simpel, tapi kita tayangkan dahulu ya teman-teman. Oke teman, sekian video dan juga proses pengerjaan di Kia Sedona ini. Sampai jumpa lagi di video-video konten kami selanjutnya. Bye-bye!